Hai, assalamualaikum semua. Tutupkan bunyi. Jumpa lagi kita di hari ini, hari masak-masak bersama Stacy, masak untuk si suami. Cing. Oi, lain macam posing deh, macam sana gambar. Nah, saya jadi peminat deh hari ini ya. Peminat ATM. So, tanpa buang masa, saya mau perkenalkan apa dish menu untuk hari ini. Hari ini adalah hari yang teristimewa, sempena dengan 100k subscriber. Thank you so much kepada kamu semua. Macam yang dijanjikan, macam yang dinanti-nantikan. Ambuyat begini. Macam begitu. Oke, okay. Ambuyat version ini ambuyat version kadazan lah mengkali atau dusu siapa pun tahu. Kami membesar dengan makan ini. Mami saya ajar dengan macam masak ini. So apa yang kita perlukan untuk dia punya sup, dia punya kawan nih? Ikan basum macam biasa. Ikan salah yang orang bilang di sini. Untuk dalam supnya, okay, bawang yang sudah ditumbuk. Lada putih untuk bagi wangi-wangi dia dan asam jawa. Dan sebenarnya bahan utama kita untuk hari ini adalah ambuyat. Kami panggil nantung. Itu dia. Ini belum lagi jadi nih. Nanti kita suruh dia buat jadi kan tidak. Lepas itu untuk yang tiga di sini nih, kamu boleh tengok. Ini selepas kalau semua sudah masak, ini antara dia punya atas-atas lah. Ini boleh masuk, ini boleh masuk. Lepas itu campur sama belacan, tengok mau atau keluar dihis ya. So tanpa kita buang masa, kita start masak itu sup ikan. Kau dimakan kan nih? Terus terang saya beritahu kamu dari tadi pernah makan ini ambuyat. Ramat sih. Ya, arwah itu makan daripada makan. Kami jumpa, saya terkejut daripada makan. Hairan tu anak dan daripada makan. Tak pernah masak. So, terlebih dahulu masukkan air asam jawa dulu. Ji dia ini ngelam pula. Lepas itu kita masuk air. Air secukupnya. Macam ikan singgang juga. Tapi dia mau tuh clear base punya. Kalau tom yam ada merah ada putih. Ya chef sana dapat Misty Alfred untuk kasih tolong ingat Michael chef co-pilot. Lepas itu jangan buang masa, kita masukkan terus yang ini. Lada putih, ini wangi-wangi. Ada benda lagi satu saya lupa masuk. Anggap saja bawang. Memang bawang putih. Tak boleh tumis, tidak pakai minyak. So, semua sudah di dalam. Lagi sadap kalau ada bambangan. Wuih, dia punya wangi. Kita tutup dia. Ikan kemudian, takut nanti dia hancur. Sementara kita tunggu dia masak, mari kita buat ini. Nantung ambuyat. Are you ready? Manis, manis bersama Akib. Mana episode tu tidak akan sambung? Ya, dah. Manis, manis. Editor busy. Kita tunggu air panas. Air panas kena baru masak. Maksudnya dia kena tengah menggelegak. Jangan berhenti, oh, cat. Kalau rasa macam dia mau keras, begitu aja dia stop. You teruskan saja. I stop, you jangan stop. Okay, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Tontolau basah. Ya. Doakan kami. Pusing dah berjalan. Ah, pusing dulu dia. Keluar. Jangan lecak sangat, nanti kita tak pelancin. Kejam. Bismillah, jadilah kau. Kejar. Luk. Kejar di lembut. Cang deh. Sekuat hati. Hati lu. Kejar ya. Kuat, langsung minus kopi kuat. Jangan malukan kaum lelaki. Cing. Oh. Sampai dia jadi warna putih. Putih clear best. Yang
sinang mau buat ambuyat. Ambil kau ya Dinda. Wih, kuat tuh Hakim. Itu dia ambuyat by Hakim. Masih ada. Berjaya. Siapa bilang orang tak pernah makan tidak pernah masak, Cing? Okay. Sebenarnya orang itu kena kuat lah. Oh. Ah, kalau kuat kan mesti okay. Nampak je macam ni, buka sistem. Oleh. Jangan. Bahaya. Bahaya untuk saya. Hey. Yo, masuk. Ya, begitu kan. Bukan keling-keling. Hey, bukan keling-keling lah. Kamu lah. Sebab tu Tuhan bagi kita perempuan suruh dijaga. Ini dia aku ya, dan inilah yang paling tepat lah dia punya color. Dia color dia begini. Baiklah, Balakim. Dia dah ketul pun. Selalunya susah tau membuat benda. Kadang-kadang dia dah ketul-ketul. Apa maksudnya guncangan melatuk-melatuk? Aish. Dah. Yes. Cukup. Ambuyat by Balakim. Nampak tekstur dia. Mangap. Macam orang boleh buat ni. Kalau saya yang buat ni jadi air ni. Ini paling terbaik, paling tercantik dah ni. Cantik. Cantik. Cantik ya, Caya. Caya. Caya tu maksudnya cantik ya. Ya, pom, shot pom. Shot pom. Okey. Itu dia, berjaya oleh si Hakim. Dia umpama kasih 10 gol dalam satu permainan. Alhamdulillah. Si baiklah tanggap sebenarnya lagi. Dan sia-sia saya tahu itu. Dan dengan dia punya tanggap. Cik. So, sekarang kita tunggu ini sup masak. Dan kita ready untuk makan. Ini tadi kita tinggal letak perasa, garam sama ajilan. Lepas tu last sekali letak ikan. Lepas tu mendidih, settle. Itu saja. Lepas tu kita makan. So, kita jumpa di meja makan. Makan, makan. Cara penyediaan dia. Ini style masing-masing lah. Style. Saya ingat mami. Saya ingat mami mau makan macam dia penis. Cik sangat nih. Kenapa perlu dibulat-bulatkan gini ya? Sebab space menang masuk mulut. Ngap. Yang main-main oh. Ambuyat made by your daddy oh. Palakin. Balakin sulok ke kutu. Wow, dari sogo dan kucing. Lagi kalau mau lagi padi, masukkan cili padi. Cip bersama di dalam. Dua. Enam. First time tau dia makan, selalu kami makan dia. Dia bilang. So, syabas kepada Daddy, berjaya membuat. Kami pergi try pun tidak jadi tau buat ni ambuyat. Tidak jadi air, pun senang membuatnya. Provision Zebra, kecil lah tak. Taruh limau. Cara makan. Ambil ikan sikit. Makan sama ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim.
love is someone to be. Sedap. So, sekian saja. Siapa-siapa yang mau try untuk masak ambuyat ini nggak basah-basah lagi, bolehlah try di rumah. Macam-macam cara-cara masing-masing. Dan jangan lupa, yang paling penting sekali, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan kita tunggu di video seterusnya. Dan inilah ambuyat spesial untuk kamu semua. Thank you subscriber and viewer.